Pak. Mas Noval. Mas Noval. Izin, Mas. Ngapain kalian kesini? Mas, saya datang kesini mau ngebantuin Mas Noval. Mau ngebantuin apa? Kesini rumahnya Mas Noval. Kemarin gua udah di take out. Sekarang lu datang lagi kesini. Mau ngapain? Udah, gua nggak butuh. Mas, kalau gitu saya minta waktunya sebentar deh. Kita ngobrol dulu di dalam mulai nggak? Oke ya, tapi ingat. Apa yang gue mau, lo harus ikuti. Ya. Kemarin gue kayak kambing di sana, diusir-usir begitu. Saya boleh masuk dulu, Mas. Oke, silakan. Mas Noval boleh pakai masker dulu ya, gak apa-apa. Okay. Kak Sri, aku minta tolong pakaiin masker sama clip-on ya sebentar. Oh iya, iya. Mas, sebelumnya saya mau ucapin makasih juga saya udah diizinin untuk masuk. Saya datang ke sini sama tim saya, kita mau ngebantuin dan ngebersihin yang apa hal negatif yang ada di rumahnya Mas Noval. Oke. Tapi sekali lagi gue minta hargai gue. Gue nggak mau yang kayak kemarin. Ya, lulus semuanya ya. Ingat. Tanpa apa-apa dari gue, jangan satupun pegang-pegang alat-alat gue yang di dalam. Ya, yeah? Gue suruh keluar lu semua. Iya, yeah. Oke, okay, Mas. Okay. Mungkin kejadian kemarin di studio juga ada salah paham. Jadi, karena pada saat Mas Noval kayak gitu, takutnya makin ricu. Akhirnya mereka milih untuk take out Mas Noval. Makanya saya datang lagi ke sini juga mau ngebantu Mas Noval. Jadi sekarang udah diizinin ya, Mas? Iya. Yeah. Gue juga minta maaf sama Roy, sama semua yang ada di sana. Gue udah bikin rusuh. Oke, ya, Mas. Sampaikan aja salam gue. Iya, Mas, pasti. Mas Noval, saya mau tanya, kemarin itu ada jimat kan? Bisa tunjukin ke saya nggak jimatnya itu di mana? Oh iya, ada. Ada di dalam. Oh, jimatnya udah dimasukin ke toples gini ya, Mas? Iya. Gue udah nggak butuh ini. Oh ya udah kalau kayak gitu jimat ini boleh saya sita ya Mas? Ya silakan. Kak Sri? Hah? Kak, aku minta tolong Kak. Ini tolong disita ya Kak, jimatnya. Eh, tunggu kemarin. Ini jimat apa ya? Itu jimatnya Mas Noval. Kak Sri? Kak? Kasri, Mas, sebentar deh. Ini aneh banget sih. Dan salahnya Kasri juga malah ngebuka lagi. Kamu siapa? Neng Ayu. Neng Ayu itu siapa? Ini Neng Ayu. Takutnya kerasukan pacar saya Neng Ayu. Pacar enggak. Mas itu Neng Ayu. Neng Ayu ya? Enggak, ini bukan Neng Ayu, Mas. Ini bukan Neng Ayu. Kok tapi kayak gini? Kamu mau coba buat nipu saya? Saya tahu kok bukan Neng Ayu. Pasti Neng Ayu. Enggak, Mas. Mas percaya sama saya ya. Dia ini coba buat narik perhatian kita. Dia coba buat ngegangguin, tapi ini bukan sosok Neng Ayu. Oke, pemirsa. Jadi yang masuk ini emang sosok perempuan, tapi dia bukan Neng Ayu. Dan dia mencoba buat menarik perhatian Mas Noval di sini dan dia menyamar menjadi Neng Ayu. Yaudah ini kayaknya mendingan kita sadarin aja kali ya kak. Kak aku minta tolong air dong. Neng. Maaf. Iya Mas, tahan ya Mas, bantuin saya. Eh Pak.
Kasri istirahat dulu. Kasri fokus dong. Jangan kayak gitu. Terus jimatnya kenapa malah dibuka? Bangun apa ya? Tadi ada sosok yang masuk ke Kasri karena Kasrinya juga nggak fokus. Udah, ini aku minta tolong Kak Azam, tolong siapin kain hitam dong. Ya. Jadi bukan sosok? Bukan, Mas. Sosok Neng Ayu itu aku belum ketemu dan yang tadi itu negatif kok. Mungkin emang sosoknya ada di sini, tapi bukan Neng Ayu. Dan yang tadi itu cuma coba buat ngegangguin kita aja, Mas. Oke pemirsa, kenapa aku bungkus jimat ini pakai kain hitam? Aku takut kalau misalnya jimat ini dipegang sama Kak Azam atau tim lainnya, nanti sosok itu bisa merasuki lagi. Kak Azam, aku minta tolong ini dibawa ya. Ini disitu. Makasih ya, Kak. Kasri udah, Kakak istirahat dulu di sini. Mas, kan saya dengar kalau di rumah ini ada ruang ritual yang biasa Mas lakukan. Boleh tolong anterin saya ke sana? Iya, ada di atas. Iya, ada. Mas Noval, ini kamar siapa ya? Kamar pembantu saya. Yaudah Mas, kita ke atas lagi. Oke. Jadi ini ruangan yang biasa Mas lakukan untuk ritual. Iya. Itu apaan ya? Kok ada yang gerak-gerak sih? Ya ampun, kok ada belatung sih? Ini dua hari lalu juga ini ada begini nih. Saya juga bingung ini dari mana ya asalnya. Ini berarti ini yang ketiga, Mbak. Okay. Yang ketiga nih, Mbak. Dari mana ya ini ya? Oke, pemirsa, ini aneh banget sih. Karena di sini tuh nggak ada bangkai atau daging busuk, tapi ini banyak banget belatungnya. Di sini juga bersih nggak ada apa-apa kok. Yaudah. Mas, kita cepat-cepat masuk ke dalam aja deh. Jujur sih Mas, di ruangan ini bersih sih, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin ada lilin kas ritualnya Mas Novel kali ya ini. Tapi nggak ada apa-apa. Ya makanya juga saya kaget. Ini saya udah. Dari kemarin tuh nggak ada yang kayak gitu-gituan. Ini ada belatung ini apa ya? Iya oke. Okay. Biasanya sih kalau ada binatang kayak gitu, apaan ini keluar? Keluar lo! Semua keluar! Bang. Keluar! Gua nggak butuh lo. Gua udah bilang. Kayaknya dia jangan pada nang senggol halaman gua. Iya, iya. Keluar semua. Keluar lu. Keluar semua. Keluar. Gua ampun lo. Semua keluar. Oke. Okay. Gua udah bilang tadi. Teralin dulu deh. Lepas. Hei. Keluar lo. Keluar. Ini Mas Noval ini nggak kesurupan Kak, tapi emang ada sesuatu yang menempel ke dia yang membuat dia tuh jadi nggak ngehandle emosinya, auranya juga jadi negatif banget. Mas Noval, Mas udah sadar? Sadar Mas, dilawan Mas kalau yang kayak gitu. Nah tadi juga kan pot jatuh. Itu tandanya emang ada yang nyerang. Setelah pot itu jatuh, tiba-tiba aja Mas Noval juga yang tadi baik-baik aja malah jadi marah-marah kayak gitu dan ngusir kita. Mas, dilawan ya. Saya juga nggak tahu ini. Tiba-tiba kayak ada. Ya, padahal di ruangannya emang benar-benar bersih, Kak. Kata Kak Roy kan di rumah ini ada ruang ritual. Ya, ini. Kayaknya bukan ini sih, kata Mas Noval ini kan? Iya, ini tempat ritual saya. Yang saya rasain sih bukan ini, Mas. Gak ada lagi, Mbak. Cuma ini satu-satunya. Tunggu, Fris. Malam kemarin kan aku udah sempat ngelok kamera nih, di dua tempat di sini waktu itu yang saya datang, Mas. Gimana kalau kamu lihat? Boleh. Udah, aku siapin dulu ya. Coba. Ya.